So last daripada Dika, iaitu kepada semua orang yang dimana untuk kata-kata motivasi pada tahun 2021, bukan pergi mampus dengan mulut orang, bukan kata oh kita kena konsisten, fighter, banalah semua tu. Yang dimana apa yang Dika kata, yang paling hebat adalah 3 words, kita confirm mati. Korang kejarlah yang mana yang belum confirm tu. Pada semua orang yang tengok live ni, okay, buka logik akal and terima fakta ni. Bukan semua orang confirm ada jodoh, bukan semua orang confirm ada rumah besar, bukan semua orang confirm ada apa dia, followers banyak, bukan semua orang confirm ada anak, bukan semua orang ada confirm apa yang dia nak dekat muka bumi ni. Terima, buka mata logik akal, buka. Ni buka fakta eh. Ada je orang mati tak ada anak, ada je orang mati kereta dia kancil, ada je orang mati rumah dia biasa. Betul? Tapi korang kejar yang mana? Korang kejar yang belum confirm. 3 words je. Ingat, setiap hari kita confirm mati. When korang fikir kita confirm mati, trust me, setiap hari korang akan buat terbaik. Terbaik untuk Allah. Korang ready untuk mati malam ni. Setiap hari korang menangis dekat Allah. Korang menangis untuk Allah untuk apa? Untuk korang mati syahid. Sebab korang ready untuk mati. Sebab korang tahu dunia ni adalah ujian. Tapi bukan semua orang menangis untuk Allah untuk mati syahid. Yang mana confirm. Tapi semua orang menangis tak dapat jodoh. Semua orang menangis tak dapat kereta besar. Semua orang menangis tak dapat followers banyak. Celah mana? Celah ketiak, celah rambut. Kejar yang confirm mati. Setiap hari korang buat terbaik untuk Allah. Trust me, dunia ikut kita. Buat benda tu, setiap hari korang buat terbaik. And the catch itu, when you jaga dengan Allah, emosi terjaga, hasil ada, dunia ikut. At the moment, tak fikir kita confirm mati, tak dapat sampai bila-bila. The end. Itu je.